Tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate atau BOR di rumah sakit COVID-19 mencapai 35% data per Senin kemarin. Angka itu stagnan dibandingkan hari sebelumnya. Menurut juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, Kementerian Kesehatan terus berupaya untuk menekan resiko terburuk akibat infeksi COVID. Mereka juga tetap mengantisipasi resiko terburuk. Nadia mengatakan upaya itu yakni mempercepat vaksinasi COVID. Percepatan dilakukan untuk vaksin dosis lengkap maupun dosis ketiga. Nadia juga menekankan pentingnya akselerasi vaksinasi khususnya bagi kelompok rentan, mulai dari orang dengan penyakit penyerta lanjut usia hingga anak-anak.